إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muttasatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin fid dar. Ikhwan abidin a'azakumullah, pada kesempatan ini akan kita teruskan kajian kitab Adabul Isyrah wa dzikr shuhbah wal ukhuwah karya Imam Abdul Barakat rahimahullah ta'ala. قال الإمام أبو البركات رحمه تعالى تحسين الظن يعني berbaik sangka husnudzon berbaik sangka. Jadi dalam bergaul dengan sesama manusia, sesama muslim, maka disyariatkan bagi kita untuk husnudzan, ya, untuk husnudzan, berbaik sangka. Ini hukum asalnya. Wa minha tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabi. Di antara bentuk husnudzan, berbaik sangka, ialah berbaik sangka ketika melihat ada temannya yang melakukan sesuatu yang aib, sesuatu yang di situ ada aibnya. Jadi ketika melihat ada temannya yang melakukan suatu perbuatan yang memang itu merupakan aib baginya, maka kita jangan langsung su'udzon, tapi kita harus apa ini? Husnudzon terlebih dahulu. Faqad qala Ibnu Mazin. Dan sungguh Al-Imam Ibnu Mazin berkata, al-mu'minu yatlubu ma'adira ikhwani. Orang mukmin yang baik itu biasa mencari uzur untuk teman-temannya. Kalau temannya kok dilihat melakukan sesuatu yang aib, maka langsung dicari uzur-uzur untuk temannya. Mungkin gitu. Dia sampai melakukan itu mungkin begini, mungkin begitu, ya. Nah, tidak langsung dicela. Wal munafiq
yatlubu atharatihim. Sementara orang munafik terbiasa mencari celah, mencari aib teman-temannya. Bisa kita lihat ya, dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya manusia, Bani Adam, selain para nabi dan rasul, itu tidak terlepas dari yang namanya salah, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Ketika kita lihat saudara kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, aib, misalkan kalau kita lihat dari jauh, saudara kita kelihatannya kok duduk berdua dengan seorang wanita, ya, duduknya dekat sekali, padahal dia belum menikah. Kalau orang mukmin yang baik melihat saudaranya atau temannya semacam itu, dia langsung mencari udzur. Oh, mungkin itu familinya. Mungkin itu mahramnya. Adapun orang munafik punya kebiasaan seudzon dan mencari aib serta mencari celah saudaranya biar jatuh. Fulan duduk mesra dengan seorang wanita padahal dia belum menikah. Jangan-jangan fulan ini sudah berubah dan menyimpang. Langsung disebarluaskan. Kemarin saya melihat si fulan duduk berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan begini-begini. Karena saya tahu, family-family saya tahu, bukan itu. Tanpa tabayun dan tanpa husnudzan terlebih dahulu. Ya, jadi kita jangan semacam itu. Husnudzan itu penting sekali untuk melestarikan hubungan sesama manusia. Bukan hanya dengan teman, dengan sanak famili, dengan saudara, dengan tetangga-tetangga, juga demikian. Ya, nah. Wa qala Hamdun Al-Qassar, Al-Imam Hamdun Al-Qassar menyatakan, idza zalla akhun min ikhwani fatlub lahu 90 udra. Jika ada salah seorang temanmu atau saudaramu melakukan sesuatu yang menyimpang, tergelincir begitu ya, jatuh dalam perbuatan yang dosa, maka carikan untuknya 90 udzur. Bukan pembatasan, itu bahasa apa namanya itu, bahasa ungkapan saja. Carikan untuknya 90 udzur. Jangan cuma satu udzur. Wah, mungkin itu anunya, mungkin itu anunya. Terus cari-cari-cari. Gitu. Sampai 99. Itu setidaknya. Itu menunjukkan udzurnya yang banyak untuk dia. Fa'ilam yakbal dalik fa'antal mu'aibu. Kalau engkau tidak mau menerima prinsip ini, yakni tidak mencari udzur untuk temanmu, maka engkau ialah orang yang suka mencari aib orang. Dan itu termasuk prinsip-prinsip munafik yang sangat berbahaya. Ya, nah. Ini khana bintin a'adzakumullah, penjelasan dari para ulama kita tentang masalah prinsip khusnudzan terhadap saudara-saudara kita seiman dan seagama. Ya. Ini harus didulukan. Ya. Nah. Khusus tentang masalah ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala dalam Kitabul Ilm halaman 83 menjelaskan secara rinci tentang masalah prinsip khusnudzan. Ya. Apakah orang itu harus selalu khusnudzan terhadap temannya atau tak boleh sekali seudar? Ya kan? Tapi kan kesannya kan harus seudar. Tak boleh seudar sama sekali. Ya? Al-Utsaimin rahmatullah lebih jelas lagi menyatakan tentang masalah prinsip seudar ini.
Dia menyatakan fa iyyaka wasu'adh dhan wa iyyaka wasu'adh dhan biman dhahiru al-adalah. Anda tidak boleh su'adh kepada orang yang secara zahir adil. Dalam agama yang namanya adil itu ialah baik agamanya. Ya, secara zahir dia mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adil. Ya. Nah. Tidak boleh seudon dengan orang semacam itu secara zahir. Ya. Wala farqu bain an tadhunna dhannan sayyi'an bi muallimika aw bi zamilika. Hukum ini tidak ada bedanya baik ditujukan kepada gurumu atau temanmu. Kalau gurunya secara zahir baik melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, teman kita secara zahir baik melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka tidak boleh su'udzon. Artinya wajib apa ini? Khusnudzon. Ya, fa innal wajib ihsanudzon biman dhahirul adalah. Ya kan? Wajib khusnudzon, berbaik sangka kepada orang yang secara zahir adil, yakni baik agamanya tadi. Enggak usah kemudian dicari-cari belakangnya begitu. Cari-cari aib di belakangnya. Kewajiban bagi seorang muslim. Inilah yang diterapkan terhadap mukmin yang baik, yang adil, baik itu guru kita, ataupun teman kita, ataupun siapapun. Yang penting mukmin yang adil. Amma man dhahiruhu ghairul adalah. Fala kharaja ayyakuna fi nafsika su'udzan bih. Tapi kalau orang itu secara zahir bukan orang yang adil, maka tidak apa-apa di dalam hatimu timbul perasaan su'udzan, berburuk sangka. Orang ini memang kafir. Entah itu kafirnya beragama Yahudi atau kafirnya beragama Nasrani atau kafirnya itu orang-orang musyrik, Buddha, Hindu dan lain-lain, yang jelas-jelas secara zahir mereka itu bukan orang yang adil, maka boleh dalam hati kita timbul su'udzon dalam rangka mewaspadainya. Atau dia itu muslim tapi terkenal pemabuk, handal, penjudi, senior, ya, maling kelas kakap, ya, pengkhianat, ya, terkenal itu, maka boleh dalam hati kita terpetik seudon, yakni mewaspadai orang ini. Ya. Alakin ma'adhalika alaika anta tatahaqqaqa hatta yazula ma fi nafsika min hadzal wahm. Tetapi di samping itu harus ada tindak lanjutnya. Kita harus mengecek tentang keberadaan orang itu supaya su'udzon yang ada dalam diri kita bisa hilang. Artinya kalau memang ada orang yang memang secara zahir kurang baik agamanya, kita seudon terus santai. Wah, jangan-jangan orang ini memang gitu ya. Tapi jangan cuma jangan-jangan saja, tapi dicek benar. Oh ya, ternyata benar orang ini ya. Judi benar. Ini bukan bagi-bagi uang, tapi memang judi. Ya, sampai jelas gitu ya. Nah. Jadi boleh. Dalilnya apa? Kok sampai ada catatan tentang bolehnya su'udzon untuk sebagian orang. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya kan?
sebagian prasangka itu ada yang menimbulkan dosa. Sa'usaimin menjelaskan dalam kitab ilm, berarti ada sebagian prasangka yang tidak berdosa. Sebagian su'udun itu ada yang menimbulkan dosa, berarti sebagian yang lain ada yang tidak berdosa. Sehingga beliau menjelaskan bahwa yang menimbulkan dosa itu bila kita su'udun kepada orang-orang yang zahirnya baik agamanya. Dan yang dosa itu, yang tidak dosa itu ialah su'udun yang diberikan kepada orang-orang yang zahir agamanya baik. Tidak baik. Kita contohkan supaya ngerti prakteknya penerapan prinsip ini. Kita punya uang untuk modal. Kemudian kita punya kenalan-kenalan si A dan si B. Si A ini rajin sholatnya, rajin taklimnya, agamanya juga baik, gak pernah bohong. Ya, secara zahir, gak tahu belakangnya, itu Allah yang Maha tahu isi hati seseorang. Ya. Maka kita tetapkan prinsip husnudzan kepada si A. Kita pinjami si A ini modal untuk usaha. Namanya husnudzan, berbaik sangka dengan memberi kepercayaan tadi itu. Wujud prasangka yang baik itu dengan memberi kepercayaan barang-barang yang berharga tadi. Sementara si B, dia terkenal nyolongan, pengkhianat, suka bohong, ya, suka ngambil harta orang. Maka bentuk su'udzon kita sama orang ini ialah tidak kita kasih kepercayaan mengelola uang kita untuk usaha. Apa maksudnya? Nah, itu namanya bukti su'udzon kita yang boleh. Ini bukti husnudzon kita yang wajib. Nah, ini prinsip mukmin yang baik. Jangan kemudian pukul rata, ini husnudzon, ini husnudzon. Ini kasih modal, ini dikasih modal. Yang ini bagus hasilnya, yang ini ludes. Ya, salah Anda sendiri. Ya, dalam Islam justru disyariatkan untuk husnudzon pada orang itu. Dalam rangka apa ini? Waspada. Contoh yang kedua, supaya jelas. Kita punya anak yang harus dididik dengan pendidikan yang baik. Ya kan? Yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Kita kemudian dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan A, pendidikan yang memang secara zahir dan secara kenyataan zahirnya mengajari ajaran agama yang baik, yang lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sementara B, nah ini latar belakang lembaga pendidikannya memang tidak ke arah sana. Muslim cuma amburadul begitu ya. Kita gunakan prinsip su'udzon dan husnudzon yang memang diajarkan dalam Islam. Anak kita taruh ke lembaga pendidikan yang jelas-jelas baiknya tadi dalam anak kita tidak kita serahkan kepada lembaga pendidikan yang memang gak jelas. Dan memang kenyataan cara zahirnya kayak gitu, amburadul agamanya. Bahkan di situ diisi oleh ahlul awak wal bidah. Ahlul ma'asi. Ahlul ikhtilaf. Kita tidak menaruh anak kita di situ sebagai bentuk su'udzon yang diperbolehkan dalam rangka ini kewaspadaan.
Boleh itu, boleh. Dan disyariatkan. Dalilnya dalam Quran. Fa'inna ba'adhan ismun. Sungguhnya sebagian seudon itu ada yang dosa. Berarti sebagian yang lain ada yang tidak dosa. Berarti kalau kita gunakan sebaliknya, kita telah melanggar prinsip Islam yang benar. Kita tidak mau memasukkan anak kita di lembaga pendidikan yang jelas-jelas secara zahir dan kenyataannya baik sesuai dengan Islam, berarti kita seudon sama mereka. Justru kita tempatkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang amburadul Islamnya, yang secara zahir jelas menyimpang. Berarti kita husudun dengan orang yang seharusnya disuudunnya. Kebalik. Itu prinsip. Suudun dan husudun. Termasuk tadi itu yang dicontohkan di dalam kitab Jabut Islam. Ya. Nah, masih fulan agamanya baik, cara kenyataan baik. Ya sudah, kita cari udur yang banyak kalau seandainya dia apa ini? Melakukan sesuatu yang dianggap aib. Dan ini sering terjadi. Kita sudah mempercayakan anak kita di lembaga pendidikan salaf al-sunnah wal-jamaah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ternyata ada berita bahwasanya di sana anaknya itu ya nak diberi hukuman layaknya penjahat, pukul mukanya, tampar wajahnya, ya, dengan bukti ada yang memar yang dipelipis matanya. Kita dengar khabar semacam itu dari seseorang. Maka prinsip yang benar dalam Islam, sebagai seorang mukmin yang baik, maka fatlub ma'adhira ikhwan. Fatlub lahu tis'ina udhur. Cari 90 udhur untuk mereka. Oh, mungkin enggak dipukul sama pengurusnya, tapi temannya yang mukul. Mungkin jatuh kemudian terkena pintu. Mungkin anaknya sendiri yang kemudian ya main-main kayu, kayunya kemudian menghantam wajahnya sendiri. Mungkin karena main apa itu? Batik lele itu ya. Sehingga kayunya kena mukanya. Cari terus segala banyak alasan udur-udur untuk mereka. Itu yang baik. Tidak kemudian diambil, kemudian dihantam, dicari celah. Ya memang begini, tambah begini, tambah begini, tambah begini. Jadi aibnya satu, ditambah dua, ditambah tiga, tambah empat, tambah lima, tambah enam. Catatan hitamnya sudah saya catat dalam agenda. Itu berarti cirinya orang munafik. Ya, tidak menerapkan prinsip apa ini? Husnudzan. Baik, demikian. Ya. Nah, karena enggak mungkin orang yang benar-benar menerapkan prinsip yang benar kemudian sampai memukul apa ini? Wajah dalam menghukum ya. Itu dilarang dalam Islam. Ya. Nah. Yang baik bagaimana? Ya tadi husnudzan. Kalau ke sana, kalau bakal pendidikan tersebut, ditanyakan, tabayun, apa memang benar? Kalau ternyata memang benar, ya, maka cek itu memang resmi peraturan di situ, ataukah oknum tertentu yang memang saat itu sedang emosi, yang sampai lupa daratan, naik ke langit. Ya, mukul, sampai memukul wajah. Kalau memang benar itu prinsip dan aturan resmi, bolehkan memukul wajah. Berarti membolehkan sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka kita baru terapkan prinsip suudzon dengan lembaga tersebut. Karena secara zahir melakukan apa ini? Pelanggaran. Tapi kalau ternyata hanya oknum
salah satu pengasuhnya atau pengajarnya yang sedang emosi, ada masalah keluarga, kecapean, anaknya beling, lupa, begitu. Ini berarti dinasehati. Lain lagi masalahnya. Ini contoh-contoh ya. Jadi supaya ngerti kapan kita khusnudzan, kapan kita apa ini? Su'udzan. Ini kalau tidak ngerti tentang prinsip ini, maka akan terbalik. Dan kalau terbalik, berdosa kita. Berdosa. Ya. Iyakum wa'udzan, fa'inudzan, akdabul hadith. Jauhi oleh kalian, berburuk sangka. Ya, karena berburuk sangka itu sedusta-dusta berita. Ya. Enam. Paham ya? Ini prinsip apa ini? Khusnudzan dan su'udzan. Kemudian selanjutnya. Qala al-imam Abu al-Barakat rahmat ta'ala. Mu'asyarat al-mu'min. Pergauli orang mukmin yang baik, yakni bergaul dengan mukmin yang baik. Wa minha, dan di antara akhlak yang harus dilakukan dalam bergaul dengan sesama manusia, mu'asyaratul mawthuqi fi dinihi wa amanatihi zahiran wa batinah. Bergaul dengan orang yang terpercaya agamanya, amanahnya, zahir dan batin. Masya Allah, ya. Zahir dan batin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hadda Allah wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan dari akhir kemudian senang, cinta dengan bergaul dengan orang-orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, menjadikan mereka sebagai apa ini? Sahabat dekat. Walau kanu aba'ahu, walaupun orang yang memusuhi Allah Ta'ala dan Rasul itu bapaknya sendiri. Au abna'ahum, atau anaknya sendiri. Au ikhwanahum, atau saudaranya sendiri. Au ashiratahum, atau keluarganya sendiri. Gak akan ada orang yang betul-betul beriman dengan iman yang baik, kemudian dia memilih bergaul dengan menjadikannya sebagai sahabat dekat orang-orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, sekalipun itu bapaknya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudaranya sendiri, atau keluarganya sendiri. Ya na'am, dihormati, itu orang tua, itu family, cuma tidak kita jadikan sebagai apa ini? Family yang dianggap sahabat terdekat. Tempat minta nasihat, tempat untuk apa ini? Curhat, begitu ya. Tidak. Ya, nah. Sekalipun bapaknya sendiri, sekalipun anaknya sendiri, sekalipun saudaranya sendiri, sekalipun keluarganya sendiri. Kalau prinsip ini dilakukan, maka jaminannya kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka itu hatinya akan ditetapkan memiliki keimanan yang kuat. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah akan memperkuat mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka. Mereka juga ridha dengan Allah.
ulaika hizbullah, itulah golongan yang mengikuti agama Allah. Ala inna hizballahumul muflihun, ingatlah sesungguhnya golongan yang mengikuti agama Allah itulah yang beruntung. Nah, jadi kalau dalam mukadimah kemarin disebutkan tentang apa ini? Prinsip dalam memilih sahabat dekat, teman bergaul, ya, sangat sangat penting. Salah pilih teman bisa membahayakan agama, baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita, ya. Nah, di sini ditegaskan lagi di antara bentuk usaha menjaga agama kita agar tetap baik, yakni teman yang kita ajak bergaul, teman dekat kita, teman kumpul-kumpul kita itu hendaknya orang-orang yang dipercaya agamanya dan amanah. Hati lemah. Hati manusia itu apa ini? Lemah. Sementara fitnah itu menyebar-nyebar. Pengaruh dari luar sangat deras sekali. Maka dibutuhkan orang-orang yang bisa menjaga dan memperkuat hati kita tadi. Yakni orang-orang yang terpercaya agamanya dan amanah. Bahkan kalau sampai kita salah pilih sahabat, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang jelek agamanya, itu bisa menimbulkan suudzon dengan orang-orang yang baik. Disebutkan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih rahmatullah, beliau menyatakan dengan menukil ucapan salaf, suhbatul asrar awrasat su'adzon bil ahya. Suhbatul asrar awrasat su'adzon bil ahya. Menjadikan orang jelek agamanya sebagai sahabat, itu bisa menimbulkan sikap suudzon terhadap orang-orang yang baik agamanya. Oh ya. Nah. Hati-hati. Padahal suudzon dengan orang-orang yang baik agamanya itu apa? Haram, dosa, ya kan? Nah. Nah, kalau kita pergaulannya dengan orang yang jelek, maka lama-lama kita ini akan husnudzon dengan teman kita yang jelek dan akan suudzon dengan mereka-mereka yang baik yang bukan teman kita. Berarti salah prinsip dan berdosa. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang baik agamanya dan amanah, dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama ialah surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa ini? Lemah. Lemah segalanya. Termasuk lemah apa ini? Jiwanya. Manusia itu lemah jiwanya, lemah hatinya. Mudah apa ini? Tak pengaruh. Beliau menyatakan, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah jiwanya, lemah hatinya, mudah terpengaruh lingkungan yang ada, pergaulan yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada hamba-hambanya dalam rangka menjaga agamanya tadi itu dengan cara bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang baik agamanya.
dengan menyebutkan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 28. Ya, surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk tetap bergaul dengan orang-orang yang biasa berdoa dan beribadah kepada Allah pagi dan sore. Sabar, punya sahabat dan teman-teman yang semacam itu. Yang mereka beribadah kepada Allah semata-mata mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Matamu jangan kemudian dialihkan ke yang lain selain mereka hanya semata-mata untuk mencari yang namanya perhiasan dunia, harta dunia. Ya. Nah, Ibnu Katsir menyatakan ai ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmidunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukrata wa 'ashiya min ibadillahi sawa'un kanu fuqara aw aghnia. Yakni duduklah bermajelis, yakni berkumpullah, bergaullah, bertemanlah dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertahlil, memuji-muji Allah, bertasbih, bertakbir, yang senantiasa meminta kepada Allah pagi dan sore, baik mereka itu miskin atau yang kaya. Kalau yang baik itu kebetulan miskin, sabar. Ya. Kalau yang baik itu kok kaya, ya sudah. Biasanya orang tak senang kumpul sama orang kaya. Kenapa kok senang kumpul sama orang kaya? Kata sebagian orang atau mungkin ya keumuman orang, enak diajak kerjasama dalam usaha, khususnya dalam situasi yang sulit ini. Ya. Bisa punya modal, bisa ya mungkin ada pekerjaan yang bisa dimasuki, ya atau mungkin diajak kerjasama usaha apa begitu. Senangnya kayak gitu. Diakui atau tidak, itu sudah pembawaan kebanyakan manusia. Hampir semua. Ya. Sehingga inilah yang dikejar oleh banyak orang. Bagaimana supaya teman-temannya itu orang kaya. Dan bangga sekali kalau punya daftar HP-nya orang-orang kaya. Hah? Sederet alamat teman-temannya yang kaya, senang. Atau kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang kaya itu senang. Menguntungkan. Dan kebanyakan yang namanya manusia. Kita juga manusia ya. Kalau kumpul sama fuqara wal masakin. Gitu ya. Ada saja wah ini. Paling-paling kocek yang keluar bukan masuk. Nah ini. Kebutuhan ini, kebutuhan itu, masalah ini, masalah itu, ada saja. Dia, nah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha bijaksana, ternyata maha adil dan maha tahu kebutuhan manusia itu. Ya, baik. Ya, sabar kalau berteman dengan hamba-hambaku yang rajin beribadah kepadaku pagi dan sore, ikhlas karena Allah, baik itu yang kaya ataupun yang miskin. Kalau kaya, ya itu senang kalian. Alhamdulillah ada orang kaya yang baik yang jadi sahabat kalian. Kalau ada orang yang miskin, sabarlah bersama mereka. Ya kan? Kalau orang yang biasa kumpulannya miskin-miskin kan harus biasa. Ya. Foto keren. Saya nasib seperjuangan. Wah, itu ya. Nah, gitu ya. Nah, sabar ya. Nah, jadi di sini tidak ada istilah
mengecilkan orang kaya atau mengecilkan orang miskin. Ukurannya ialah teman yang baik agamanya. Baik itu yang kaya ataupun yang miskin. Sama-sama harus kita bergaul dengan baik dengan mereka. Ya. Nah. Jangan senang bergaul dengan yang kayanya saja. Ya. Sama-sama baik miskin dan kayanya. Wah, saya pilih yang kaya saja. Kan baik kan temannya kan. Ya. Jangan semacam itu. Ya. Nah. Jangan semacam itu. Bahkan Rasulullah SAW ini beliau di banyak kesempatan ya sering memerintahkan para sahabat yang untuk mencari fuqara wal masakin. Kaum du'afa panggil ya. Lebih senang kalau yang kumpul sama beliau itu seperti itu. Kemudian beliau menyatakan innama yunsaruna bi du'afaikum bi du'aihim wa ikhlasihim. Kalian ini oleh para sahabat sering diberi kemenangan oleh Allah di medan perjuangan dengan sebab adanya orang-orang dhaif, du'afa, fuqara di kalangan kalian. Dengan sebab mereka itu kalau berdoa itu mesti mantap ikhlas. Jadi kalau ada anggota perkumpulan itu yang dhaif-dhaif, yang fuqara wal masakin, syukurilah. Kenapa? Dengan baik dengan mereka, Allah akan memberi pertolongan dan barokah perkumpulan orang tadi. Ya, jangan kemudian pilih teman yang kaya-kaya saja, yang miskin kamu enggak termasuk jajaran teman dekat saya. Soalnya kamu itu ekonomi kelas bawah. Itu namanya sombong. Ya, komedi. Bahasanya sini ya. Harus tawadhu merendah. Ya. Nah, penting saya sampaikan sampai jam ini. Jadi, kesimpulannya, ikhwan abidin a'azakumullah, kalau menjadikan sahabat dekat, teman bergaul, itu yang dipilih ialah mukmin yang terpercaya agamanya dan amanahnya. Tidak peduli itu kaya ataupun miskin. Yang kedua, hikmah kita disuruh untuk bergaul dan bersahabat dekat dengan mereka-mereka yang baik agamanya ialah dalam rangka menjaga hati kita yang lemah ini supaya tetap istiqomah di atas yang benar dan tidak menyimpang. Kemudian yang ketiga, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, hati kita telah menerapkan prinsip husnudzon yang tepat. Dan prinsip suudzon yang tepat pula. Dengan tidak menjadikan teman-teman yang jelek sebagai sahabat dekat kita. Kalau kenal yang lain ya. Kenalan sama sahabat dekat. Nah. Paham ya? Ini masya Allah sangat penting sekali untuk diperhatikan. Khususnya ya bagi mereka-mereka yang memang biasa bergaul dengan masyarakat yang memang majmuk ya. Beda-beda. Kaya-kayanya beda. Ya, asalnya juga berbeda. Latar belakang agamanya juga beda-beda. Dan lain-lain ya. Harus peneliti ya. Jangan asal kayanya saja yang jadikan sebagai patokan. Ya. Nah. Ini Al-Imam Abu Barakat. Seperti yang saya jelaskan di mukadimah pertemuan pertama. Ya. Ini seorang ulama besar. Ya kebetulan kaya raya. Ya. Santrinya banyak yang tukar rumah sakit. Beliau yang ngasih makan. Yang ngasih uang. Ngasih pakaian saya santrinya. Ya. Nah. Gitu. Jangan punya prinsip enak jadi dai itu ya. Miskin-miskin gak apa-apa. Mau dari dai nanti kaya. Banyak yang melayani. Gitu. Jangan punya prinsip semacam itu. Kalau bisa itu memberi. Tidak minta. Ya. Nah.
Jangan dikira ulama-ulama besar sebelum kita, yang kita kodimun itu fukara-fukara semua. Tidak. Banyak yang agniya. Tapi agniya-nya yang baik. Orang kayanya yang baik. Mereka itu. Sahabat Utsman bin Affan. Sudah. Ya, dua kali jadi mantunya Rasulullah itu. Sampai digelari Dzunnurain. Ya. Sodagar. Kaya ayah itu. Tapi bagus. Yang dijamin masuk surga. Abu Bakar Siddiq kaya. Sampai bisa memperdekatkan budak yang namanya Bilal. Ya. Orang sebuah setelah Rasulullah. Ya. Nah. Begitu. Kaya. Ya. Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak. Rahmat Ta'ala. Yang punya kitab. Karya ilmiahnya itu namanya kitab Zuhud, kitab Zuhud. Tapi beliau itu kaya raya, pedagang besar. Setiap kali hadir di majelis ilmu itu ya, nah bukan hanya kitab yang dibawa, tapi barang dagangan banyak sekali. Ya, mencari maisha. Ya, nah mau ketemu hanya orang. Siapa tahu laku ya. Nah. Ditanya oleh salah seorang saat itu, "Wahai Ibnu Mubarak, Anda ini imam besar, ya. Anda ini ialah terkenal zuhudnya. Tapi mengapa Anda kok sampai ke sana kemari bawa barang tegangan yang banyak ini?" Beliau menyatakan, "Justru itulah zuhud yang sebenarnya. Saya menjaga wibawa dan harga diri saya supaya saya tidak menjadi tanggungan orang dan tidak minta-minta." Maka para ulama menyatakan, "Ma ahsana Ibnu Mubarak rahmat ta'ala." Alangkah baiknya prinsipnya Ibnu Mubarak rahmat ta'ala. Terkenal zuhud atau kaya raya. Itulah zuhudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zuhud dalam arti menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk bekal kita di akhirat. Bukan berarti mengharamkan dunia. Apa maksudnya? Kalau zuhudnya orang-orang sufi, itu bukan zuhud tapi at-tazahud. Mereka itu gak mau makan daging, gak mau makan yang enak-enak, suka putih. Minum air putih, putih, macam-macam dia. Gak mau nikah, macam-macam. Supaya ibadahnya semakin dekat. Dunia ini hanyalah sementara. Ya. Kemudian gak kerja. Tapi anehnya mereka minta-minta. Menjadi tanggungan orang lain. Ya. Nah. Dan lain-lain. Ini salah. Jadi zuhud yang benar itu ialah menggunakan apa yang Allah berikan dari harta dunia ini untuk kepentingan apa ini? Akhirat. Bukan untuk tujuan. Ya, hanya wasilah, jembatan untuk kepentingan akhirat. Yang halal ya dimakan kalau halal. Haram ya ditinggalkan yang haram. Makan daging kalau memang bisa beli daging. Kalau gak bisa beli daging ya sudah, tempe tahu seadanya. Jadi tidak haram jadi orang kaya itu. Ya, ada keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ada juga keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kalau memang mulai lahir sampai sekarang umur 40 atau 50 tahun kok miskin terus, sudah mungkin Allah menakdirkan kalian miskin, ya sabar. Ya. Atau mulai lahir sampai sekarang cukup terus lebih, ya bersyukurlah. Mungkin Allah menakdirkan Anda menjadi orang kaya. Begitu saja. Ya. Pokoknya kalau dikasih kemiskinan, sabar. Kalau dikasih kekayaan, bersyukur. Ya, digunakan sebagaimana mestinya. Itulah zuhudnya. Ya. Nah, begitu. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika beliau minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menemui para
Khawarij yang ingin memberontak, menggulingkan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ibn Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberi nasihat kepada kelompok pemberontak itu. Siapa tahu Allah memberi daya mereka, ya, dengan nasihatnya. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan baju yang sangat bagus di hadapan Khawarij. Berontak yang saat itu dikenal mereka itu bacaan Qur'annya bagus, tapi tidak pernah diamalkan. Ya, mereka juga kalau ibadah itu masya Allah, sholatnya itu lama dan mantap. Ya, sampai keningnya itu. Ya, nah, sampai para sahabat merasa ibadahnya itu gak ada bapaknya dengan orang-orang Khawarij itu. Mereka itu penampilan apa adanya. Akan bajunya ya, apa namanya, bikin lusuh. Oh, ya, menunjukkan zuhudnya. Ternyata Ibn Abbas sengaja menggunakan baju yang sangat bagus yang dimiliki oleh beliau di hadapan Khawarij. Akhirnya dikomentari oleh orang Khawarij. Wah Ibn Abbas, Anda ini sahabat yang mulia. Memang mereka orang Khawarij ini kebetulan yang dihormati oleh Ibn Abbas. Ya? Nah, sekali. Tapi mengapa Anda menggunakan baju sebagus itu? Sampai Ibn Abbas dibantah. Wallahi, aku melihat Rasulullah SAW pernah memakai baju yang lebih bagus daripada yang saya pakai. Kalau memang benar kalian mengikuti jalannya Rasulullah, maka kalian tidak akan semacam itu. Punya. Gak hasil nyolong. Punya memang. Punya yang bagus. Yang sudah dipakai bagus. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, inna wa jamil yuhibul jamal. Allah keindah. Menyukai keindahan. Ketika ada orang yang pakai sandal bagus, baju bagus, kemudian wah sombongnya, bajunya bagus, ya, sandalnya bagus, gayanya, sombongnya, itu enggak sombong. Sombong itu ialah, batarul khat, wa gomtun nas, inna wa jamil yuhibul jamal. Itu kalau memang punya, ya, kalau memang enggak punya, nyolong-nyolong, ya enggak boleh. Supaya, nah, kalau memang enggak punya, baju yang bagus, bajunya cuma itu, ya, gimana lagi? Ya, nah, itu namanya saya contohkan satu saja tadi itu, masalah itu ya. Nah begitu ya, jadi kalau berteman dengan orang yang soleh, yang baik agamanya, yang amanah, itu sangat mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Begitu ada masalah keluarga atau masalah dengan teman atau masalah pribadi, jangan langsung minta nasihat, minta saran. Maka teman yang baik agamanya, yang amanah itu pasti akan memberi arahan yang baik. Ya, gak mungkin akan kemudian menjatuhkan temannya sendiri. Ya, nah. Ini, menjaga. Sangat dikhawatirkan kalau sampai ada orang sampai mengucilkan diri, menjauhi teman-temannya yang baik tadi, kemudian bergaul dengan orang-orang yang memang kurang terpercaya agamanya, atau mungkin yang memang gak baik agamanya. Sangat berbahaya. Setan itu lebih gampang menerkam orang yang sendirian, sebagaimana serigala lebih leluasa untuk menerkam domba yang sendirian. Ya, nah, ini penting. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini pembahasan yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini karena waktunya mungkin masih ada sekitar 4 jam. Ya, maka saya persilakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, baik permasalahan yang sedang kita bahas atau permasalahan yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah.
diakui atau tidak, memang yang namanya orang yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, hidup di tengah masyarakat yang memang majmuk tadi, ya. Apalagi dalam urusan kerja yang kita sama-sama sudah tahu, perekonomian Indonesia ini dikuasai oleh Cina. Yang jelas-jelas banyak di antara mereka yang apa ini? Masih kafir, ya. Nah, maka di sini perlu disampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tadi, bahwa kita memang suudzon kepada mereka dalam arti kita waspada. Ya. Nah, waspada bukan berarti tidak boleh. Maka yang disebutkan di sana, kita juga harus kemudian mengecek, suka mengawasi yang kita suudzon tadi supaya hilang suudzon tadi itu. Misalkan kita berhubungan dengan Cina dalam bisnis gitu ya. Maka kita tidak kemudian melepas kontrol, seenaknya saja melepas gitu aja. Mempercayakan semuanya ke mereka begitu. Enggak boleh. Nanti kita akan merasakan pengkhianatan dari mereka. Karena mereka memang orang-orang yang enggak ngerti agama. Iya kan? Nah. Jadi pertama kali yang kita lakukan ialah suudzon, yakni dalam rangka kewaspadaan. Mereka itu orang kafir, bagaimanapun juga mereka itu musuhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang sewaktu-waktu bisa apa ini, berkhianat. Sehingga kita suudzon, waspada. Dengan cara kita tidak gampang menyerahkan urusan kepada mereka sepenuhnya. Tapi kita harus benar-benar ketat dalam berhubungan dengan mereka. Supaya jelas mereka ternyata pengkhianat atau tidak. Nanti kontrol tadi itu. Jadi boleh. Ya, tetapi hanya sebatas apa ini? Hubungan muamalah bisnis saja. Tidak kemudian kita jadikan sebagai teman curhat atau minta nasihat atau teman sahabat dekat begitu yang mana ya wis pokoknya tahulah bagaimana ya, bagaimana sahabat dekat itu ya. Kondisinya semacam itu. Seandainya ada muslim yang taat, yang baik, yang punya usaha yang sama dengan orang yang kafir tadi, maka tentunya lebih kita utamakan berhubungan dengan apa ini? Sama muslim. Samping ta'awun dengan mereka, kita juga lebih aman berhubungan apa ini? Dengan mereka. Tidak menggunakan cara-cara yang haram. Ya, nah, muslim yang baik ya maksudnya. Muslim yang secara dohirnya juga suka berkhianat, juga disuudzoni. Artinya diwaspadai begitu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Nah. Begitu. Nah, kalau saya pribadi ini bukan berarti harus seperti ini ya, tapi saya pribadi dalam rangka kewaspadaan. Saya kalau bermuamalah dalam masalah usaha itu hanya orang-orang tertentu saja, yakni orang yang saya anggap baik dan aman-aman. Saya contohkan, saya punya usaha madu, ya. Mereka-mereka yang memutarkan madu saya itu hanyalah orang-orang yang saya kenal sebagai ikhwan salafiyin, yang saya tahu uangnya dan tahu uangnya jujur. Menurut dohir, boleh ngambil barang saya. Nggak pakai beli gitu ya. Nggak laku ya dikembalikan. Gitu. Kapanpun silakan. Saya khusudun dengan baik. Tapi kalau ada orang yang kemudian pengen masarkan barang saya yang namanya madu tadi, bukan dari ikhwan salafiyin, maka saya minta kontan. Sebagai bentuk kewaspadaan. Tapi saya nggak tahu bagaimana orang ini. Kontan, cash. Kalau nggak cash nggak bisa, afwan. Daripada, madu saya nggak kembali. Saya rugi sendiri. Padahal saya nggak tahu orang ini bagaimana namanya. Ya kan? Nah, macam itu. Walhamdulillah,
Alhamdulillah di samping kita juga semakin bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang baik agamanya. Secara zahir tadi ya, kita kan enggak mentazkir seseorang, secara zahir saja ya. Masalah batin itu urusannya Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ya, bisa bantu mereka, mereka juga bisa terbantu, sama-sama dibantu ya, enak begitu. Tapi enggak semuanya. Ngetelah dia yang ngaku salafiyin, tapi dia tuh suka bohong, suka gak balik barangnya. Sudah sampai di sini saja, sama saja. Wong intinya yang kita bahas itu ialah yang al-mausuf bidinihi wa amanatihi dohiyun mabatina. Agamanya baik dan terpercaya, amanah. Ya, berdebat. Tapi jangan kemudian menyimpulkan, lebih baik saya berbisnis dengan Cina daripada dengan salafiyin. Apa salafiyin itu? Ya ternyata uangnya gak pernah balik. Jangan. Oknum. Oknum. Yang memanfaatkan nama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Untuk kepentingan apa ini? Usaha dan bisnisnya. Tapi dia lupa dengan prinsip amanahnya tadi. Ya. Itu sekedar pengaruhi. Tapi memang hati-hati ya, yang namanya sahabat dekat itu termula dari hubungan bisnis kadang-kadang ya. Sering ketemu, saling tukar barang, lama-lama senang-senang, bisa jadi sahabat dekat. Maka hati-hati. Ya kalau memang orang ini baik agamanya, silakan dijadikan sebagai sahabat dekat. Tapi kalau baik agamanya, tetap waspada. Jaga jarak sedikit. Ya. Nah, dalam rangka menjaga agama kita, jangan sampai terpengaruh. Gitu saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tadi belum sholat berarti. Iya. Berarti sudah musafir berarti ya? Sudah dalam perjalanan. Tapi sudah niatnya sabar, sabar. Nah, ya kosor. Jadi kalau kita sudah niat sabar, ya, misalkan orang Sidoarjo, ya, sudah keluar dari rumahnya, ya, nah, niat sabar keluar kota, belum sampai keluar kota kok terdengar azan, boleh terus melanjutkan perjalanan. Kemudian sampai di luar kota, kemudian di kosor. Nah, tak apa-apa. Tidak kemudian menghentikan. Tidak. Tuh, tidak usah niat safar. Tapi kalau tidak niat safar, keluar kota, ya, ya sudah tahu sendiri berarti. Ya, mencari jalan ngeliling kampung gitu ya. Agan ya, sudah berhenti dulu. Begitu. Allah Ta'ala bersama. Bahkan kalau dalam masalah ini, masalah puasa, ada yang sampai boleh berbuka. Walaupun belum sampai itu tujuan. Tapi ada yang boleh buka di rumah. No. Gitu ya. Nah, sebelum angkat. Dengan niat apa? Ya. Nah. Allah Ta'ala bersama. Tadi kosornya ketika ya, salatnya di tujuan ya. Nah, iya, kosong. Allah Ta'ala cukup sekian ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.